Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Rofi SP. Oke, jadi ini masih pagi ya cuy, masih sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 9:30 nih. Abis ini aku mau pasang sebuah projekan lagi di motorku. Oke, ini yang udah ditunggu-tunggu. Para subscriber pada ngomong, pada nge-DM, ada juga yang nge-chat, ada yang ngomen gitu kayak, "Bang, gantilah bannya." Oke, siap. Karena dikira biar bannya enggak ngantuk gitu, biar enggak gini-gini, biar enggak kepleset gitu pas cornering. Oke, kali ini aku mau ganti projekan upgrade ban cuy. Ini pakai ban soft compound habis ini, tapi mungkin perkiraan kalau aku enggak ganti ya sesuai budget lah, sesuai budgetku seberapa ya nanti dapatnya ban soft compound di sana kayak apa gitu. Tapi ya kalau bisa ya kayak FDR MP27, Corsa R46 atau Pirelli pun kalau bisa, atau Maxxis gitu kan. Nanti bakal aku kasih tahu harga price listnya di sana. Dan ini aku mau gantinya ban sepasang ya cuy, depan belakang langsung, karena emang udah lumayan gundul juga nih ban motorku. Karena waktu itu pernah wili-wili, pernah belajar stupi gitu, jadi bannya cepet gundul, kayak udah nyelip-nyelip gitulah, agak ngeri di jalan. Jadi ya aku putusin buat mungkin ya buat ganti ban juga, karena yang subscriber pada bilang juga, "Bang, ganti ban, ganti ban." Teman-temanku juga pada bilang, "Weh, ganti ban ge biar ganteng gitu." Oke, siap. Kali ini aku bakal ganti ini di Pring Sewu ya. Aku mungkin bakal belinya tetap di sini aja biar lebih jelas gitu, daripada beli online kan. Belinya di sini pas di sekalian dipasangin di situ. Ntar bakal aku rekamin juga tempat-tempat bannya di situ. Ntar aku bakal kasih tahu harga price list bannya yang aku beli itu apa. Oke, abis ini kita bakal mau berangkat ke sana capcus, udah mau prepare juga ini. Ntar aku sampai sana langsung aku rekam dan record lagi, dan sekalian nanti review juga kalau udah selesai pemasangannya. Biar makin ganteng cuy, biar makin enak buat cornering anjay. Biar jadi biar enggak nyelip-nyelip gini, biar enggak ngantuk kan. Oke. Oke, stay terus videonya. Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, jadi ini aku udah di tempat bengkelnya nih. Aku ke tempat bengkel bannya ini sama Nabil nih cuy. Ini jadi ini aku akhirnya memilih ban Maxxis Green Devil ya ini. Ini ukuran 100/60 dan belakang 100. Dan ini adalah merek Maxxis Green Devil ya cuy. Ini Maxxis Green Devil. Ini bengkelnya lengkap juga, lumayan lengkap. Maxxis, FDR, Corsa juga ada. Ini ada motornya si Nabil nih cuy. Jadi Nabil selalu menemani aku. Dan ini masih proses dipasangnya nih Nabil nih. Nih. Asik. Asik. Nah, ini masih langsung dikerjain sama dua orang sekaligus ya, cuy. Ini masih dalam proses tahap pencopotan ban yang ori dealernya nih, cuy. Mantap, Bil. Mantap. Nah, asik lah. Ini merknya Maxxis nih. Maxxis yang belakang ukurannya 100/80 ya, biar donat gitu. Ini yang depan udah kecopot dua-duanya. Asli aku agak ngakak aja sih cuy, ternyata bentukan velg tanpa ban kayak gini ya cuy, kurus banget. Aduh, sorry nih kalau kotor, ini udah banyak yang lecet pula gara-gara kena lubang gitu. Kayak gini tampilannya, sorry banget nih kalau kotor. Ini masih dalam tahap proses di setting-settingnya dulu nih, mau dipasang-pasang. Ini Corsa juga ada, lengkap lah. Dan ini cuy, alhamdulillah udah kepasang nih ban soft compound-nya depan. Depan aku pakai 90/80 nih. Merek Maxxis 90/80, biar donat juga nih cuy, ini empuk parah nih. Dan ini yang belakang nih udah selesai kepasang juga deh. Gila tuh, donatnya udah langsung kelihatan tuh. Anjay. Mantap gini sih. Biar bisa cornering itu biar enak banget cuy. Oke. Udah jadi ini, mantap Bil, mantap. Oke, kita bakal review di rumah cuy.
Oke cuy, kali ini aku udah di rumah nih. Ini motorku udah di sini. Dan ini aku udah barusan selesai pulang dari abis masang ban soft komponnya dari bengkel Ring Sewu di toko ban. Dan makanya ini langsung aku kontenin aja, langsung aku review bannya udah dipasang nih. Jadi ini pas banget udah langsung PNP nih ke motorku, ke motor Beat ya. Udah di oversize ya, ban jadi donat. Oke, jadi ini aku pakai merek Maxxis Green Devil ya cuy. Nih. Ini yang depan aku pakai ukuran 90/80 nih. Kelihatan gak nih? Nah ini pokoknya nanti harus aku spidol biar kelihatan. Spidol putih itulah. Ini aku pakai Maxxis nih. Green Devil. Kelihatan kagak? Ini pokoknya Green Devil dari Maxxis cuy. Nih. Ini aku pakai Maxxis. Ini adalah ban soft compound. Jadi sorry ya ini kalau kotor soalnya habis dipakai dari sananya langsung, habis langsung aku konten nih. Kalau soft compound itu enaknya empuk cuy. Jadi kalian pakai kuku gitu. Ditekan ya nih. Set. Nah, dia itu bakal nempak kuku di sini, bakal ngebekas kuku kita. Karena dia itu empuk banget nih. Tuh, ini dah donat banget, enak buat cornering nih. Yang depan pakai 90/80. Tampilan dari depannya itu kayak gini nih. Noh, donat gitu tuh, 90/80. Nah, ini kita tinggal yang ke belakang nih. Nah, yang ke belakang ini ukurannya gede ya. Nih, kelihatan nih Maxxis. Nah, Maxxis. Nah, ini ada tulisan Green Devil-nya nih. Nih, Green Devil. Ini yang belakang aku pakai ukuran 100/80 cuy. Nih. Nah, 100/80. Tadinya mau sama tuh kayak depan 90/80, tapi nanti nggak kelihatan donat gitu cuy. Kelihatannya tetap kayak ban depan, belakang lebih kecil, disaranin sama tukang bannya gitu. Nih, jadi tampilan dari belakang kayak gini. Kok deh tampilan belakang emang ganteng banget sih cuy itu. Set anjay, gila itu. Ini aku belakang pakai 100/80 soft compound juga ini, jadi dua sepasang nih depan samaan. Tadinya aku bingung cuy karena aku mau nyari FDR MP27 atau merek-merek lain itu, tapi udah sir lah sama yang ini. Sorry banget kotor. Ini jadi kayak gini depan belakang ini. Kalau satu ban ini depan itu harganya 230-an atau 240-an gitu. Nah, aku depan belakang ini sepasang, tergantung dari toko kalian masing-masing ya cuy. Aku depan belakang sepasang Maxxis Green Devil tuh dibanderol seharga 490 ya cuy. Tergantung dari toko tempat kalian juga cuy. Ada juga yang mau beli online itu silakan. Tapi kalau aku sih beli ban lebih enak di sini langsung biar bisa lihat, bisa milih, bisa puas, habis itu bisa dipasangin langsung daripada online sih. Jadi kayak gini. Ini tampilan depan dari jauh nih. Enggak terlalu kelihatan donat tapi ya kelihatanlah ganteng tuh. Nih. Jadi dari kemarin tuh dikatain itu tuh sama apa? Subscriber ban. Ya apa, Bang? Bannya ngantuk tuh, bannya ngantuk. Oke, ini aku langsung ganti aja, langsung upgrade ban ke soft compound cuy. Tadinya aku mau make ban medium compound kan, karena gang depan rumahku itu kayak gitu tuh, kerikil-kerikil jalan batu kayak gitu. Tapi karena ya aku pengennya yang empuk karena aku suka cornering juga, buat apa, cornering biar aman gitu, biar nggak goyang-goyang kan di jalan. Jadi aku pakai soft compound aja aku putusinnya. Tapi nggak tahu juga ini kalau soft compound emang cepet banget habis sih. Ini mungkin nanti tergantung pemakaiannya, setengah tahun atau setahun atau nggak sampai gitu. Soft compound emang kelemahannya kayak gitu, tapi emang enak banget sih. Ini nanti bakal aku projekin spidol ya, spidol ban putih gitu, spidol warna di sini ditulis gitu. Jadi biar kelihatan tambah ganteng cuy. Nanti di next project lanjut video kedepannya. Oke, mungkin kalian kalau ada yang apa, kalau ada yang mau beli ban itu kalian harus cek dulu ya cuy, sesuai kebutuhan kalian atau tentang keadaan di tempat tinggal kalian cuy.
kalau kalian tempatnya itu kayak hujan sering, apa ya, cuaca itu nggak mendukung, sering hujan, ya kalian pakai ban yang ulirnya itu banyak, yang khusus buat kayak apa cuaca hujan gitu. Kalau kalian yang kering bisa enak tuh pakai soft compound. Bahkan kalau yang kering itu ini ulirnya bahkan ada yang sedikit tuh, cuman kayak jret 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 gitu doang, nggak banyak kayak gini. Kalau Maxxis Green Devil ini bisa ke basah, bisa ke kering cuy. Tapi kalau menurutku pribadi, Maxxis Green Devil ini karena soft compound lebih menang ke keringnya. Tapi kalau aman juga, buat hujan juga aman, tetap aman. Tapi ini enak banget sih, tadi aku pakai pulang kan, karena OTW dari tempat bannya itu pas banget ada jalan corneringan. Jadi aku pas banget aku coba lah. Buh, gila, gak meleset sama sekali cuy, gak nyelip lah, jadi langsung aku coba aja, enak gitu. Kalau kalian ada yang mau beli ban ini, Green Devil ini, Maxxis, dari request tempatku yang gak apa-apa, itu terserah kalian. Kalau aku pas banget dapatnya ini, jadi ya udah aku gas lah biar gak ngantuk. Jadi ban standarnya aku simpen, siapa tahu dijual bisa dapat cuan kan, lumayan biar tambah-tambahan project lagi. Nah terus tadinya itu belakangnya ini mau aku pakai ukuran 120/80 kayaknya itu, tapi takutnya terlalu gede juga karena mesinku itu standar kan, jadi takutnya ngempos kalau bannya terlalu gede. Jadi kalian juga kalau memilih ban itu harus sesuaiin tentang tenaga juga cuy, tenaga motor gitu. Kalau bannya makin gede ukurannya, tenaganya juga kalau motor standar itu bisa ngempos tuh karena ban itu kan gede tuh. Tapi ya enak-enak aja sih, tergantung spek motor kalian. Kalau udah up ya sabilah pakai tinggi ukurannya. Oke, jadi mungkin sekian aja review ban dari aku ini cuy. Habis pulang kan langsung aku review motornya. Jadi ini juga takut mau hujan lagi nih, mendung. Jadi oke, sekian aja video dari aku. Jangan lupa like video ini kalau suka, dan jangan lupa komen kalau ada yang mau tanya-tanya lagi lebih lanjutnya. Bisa follow aku di sini, DM aja di IG, jangan lupa follow-follow, kita berteman asik. Oke, jadi sekian aja video dari aku. Next time aku nanti bakal project sebuah ban lagi, lanjutannya mungkin aku bakal spidolin lah. Ini aku kelihatan nih di kaca. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.